Desa Karangasem di Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu wilayah yang tidak terlalu jauh dari Kecamatan Trowulan. Tidak menutup kemungkinan, pada masa Majapahit, wilayah ini juga menjadi bagian dari daerah penting di lingkungan pusat atau ibu kota kerajaan. Seperti di kecamatan-kecamatan lainnya, diam-diam di wilayah Kecamatan Kutorejo ternyata juga sering ditemukan berbagai benda yang diduga peninggalan Majapahit. Salah satunya adalah di area pembuatan batu bata merah di Desa Karangasem. Di lokasi ini, warga sering menemukan berbagai benda kuno baik berupa struktur bangunan, sumur, maupun peralatan rumah tangga. Benda-benda tersebut ditemukan setelah warga melakukan penggalian tanah untuk produksi batu bata merah dengan kedalaman rata-rata 1 hingga 2 meter. Namun sayangnya, karena minimnya kesadaran warga akan arti pentingnya benda-benda peninggalan tersebut, beberapa kali struktur yang telah ditemukan kemudian dibongkar. Akibatnya, bongkahan batu bata merah baik yang masih utuh maupun sudah pecah banyak yang berserakan dan sangat mudah ditemukan di tempat ini. Tak hanya bongkahan batu bata merah berukuran besar, benda lain yang sangat melimpah dan mudah ditemukan adalah pecahan keramik dan gerabah kuno. Serpihan gerabah maupun keramik ini tersebar di area yang cukup luas mencapai lebih dari 2 hektar. Selain itu, warga juga menemukan berbagai bebatuan yang biasa dipakai untuk peralatan hidup masyarakat zaman dulu, seperti batu lumpang, batu pipisan, batu umpak, dan masih banyak lagi. Lokasi penggalian batu bata ini ya. Dia pernah ditemukan apa saja? Di sini alat ditemukannya uang Cina itu. Yang lubang persegi apa? Kotak gitu ya. Ya, kotak. Ya. Yaitu yang batu bata yang besar. Nah, terus tutup-tutup kendi zaman Guci. Ya, jenis keramik ya, kan? Saja. Pada kedalaman berapa, Pak? Barang-barang itu ditemukan, Pak? Kedalaman kurang lebih ya 2 meter. 2 meter. Iya. Kalau batu batanya masih terstruktur atau sudah porak-poranda begitu? Ya, kebanyakan itu Mas, porak-poranda. Kalau yang tatanan itu sebagian. Iya. Masih ada yang tatanan sampai sekarang? Ini Mas, yang sebelah ini. Bedanya nggak sawah sebelah. Bentuknya seperti pagar gitu atau bangunan? Bukan, itu? Seperti pondasi. Seperti pondasi. Seperti kolam lah. Sampai sekarang masih utuh. Ya, itu digali batu bata, tapi sebagian masih anu, di sebelah sawah saya ini. Iya. Sebelah itu barat itu. Iya. Maksudnya terusannya itu. Pernah dilaporkan ke pemerintah temuan? Dulu pernah ke sini tapi ya enggak ada lanjutan itu, enggak ada tindak lanjut. Terus banyak Mas orang ke sini ya nih lo apa perbakalan ya. Iya. Ya melihat-lihat
terus pulang mencari barang benda-benda zaman dulu ya. Tindak lanjutnya enggak ada? Enggak ada sampai sekarang. Banyak wae batu nang ini tulang-tulang itu Mas, tulang itu. Mencerita saya. Oh ya, tulang-tulang sepertinya ya tulangan apa hewan? Hewan. Kuda. Giginya segini, Mas. Panjangnya itu. Banyak. Abdul Karim salah seorang warga yang prihatin dengan benda-benda peninggalan bersejarah yang terbengkelai tersebut, kemudian berinisiatif mengumpulkan dan mengamankan di rumahnya. Abdul Karim menjelaskan, lokasi temuan benda-benda bersejarah ini berada di sekitar padusan atau kolam kuno yang dikeramatkan oleh warga setempat. Diduga, area di sekitar padusan ini merupakan pemukiman penting di masa lalu. Hal tersebut didasarkan pada banyaknya sebaran tembikar maupun bongkahan batu bata merah yang ada di hamparan tanah warga di Desa Karangasem ini. Benda-benda ini ditemukan di mana saja ini, Mas? Di sebelah timurnya padusan Panglebu. Bisa dijelaskan area temuan benda-benda ini sebenarnya tempat apa itu, Mas? Kurang tahu, Mas. Soalnya di situ itu saya dibilang ada padepokan, ada. Area temuan ini berapa luas, Mas? Luas sekali. Ini di lokasi apa tempat ditemukannya? Persawahan. Persawahan, tempat pembuatan batu bata ya? Iya, batu bata merah. Apa saja Mas yang pernah ditemukan di situ? Kalau saya ya menemukan pecah-pecahan gerabah seperti keramik, ada yang dari tanah liat, batu-batuan, lumpang. Itu. Selain pecahan keramik dan gerabah ini, Mas, ada struktur bangunan nggak yang ditemukan di situ? Sebetulnya ada, Mas. Cuma sebelum saya merawat di situ, tadi sudah di apa itu? Digali sama orang-orang yang bikin batu bata itu. Dirusak begini? Ya nggak dirusak, berhubung dia kan kerja bikin batu bata, jadi kesedihan, dibongkari semua. Dibongkari bangunannya? Iya. Itu bentuknya seperti apa, Mas? Benteng atau pondasi rumah atau seperti apa? Saya sih dengar-dengar dari para pengusaha batu bata itu ya, katanya ada yang menemukan semacam pondasi itu. Tumpukan bata-bata kuno itu panjang, terus ada yang bilang di sini ada menemukan sumur-sumur itu juga ada. Terus ada yang bilang menemukan tempat yang kayaknya itu bukan buat apa itu pembakaran jenazah-jenazah itu juga ada. Terus Anda sendiri kenapa Mas mau mengumpulkan barang-barang ini? Ya karena anu Mas, dari hati. Apa prihatin ya, ini terbengkelai. Harapannya ke pemerintah bagaimana? Harapan ke pemerintah ya supaya tinggal-tinggalan leluhur ini diperhatikan dan dikumpulkan dibuatkan museum gitu, biar generasi-generasi yang akan datang itu bisa
mengetahui, bisa tahu ini peninggalan leluhur mereka semua.